Indahnya Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah bersabda, "Muru subyanakum bis salati wa hum bis sab'in, wadribuhum 'alayha wa hum bi 'ashrin." Maksudnya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan salat ketika umur mereka 7 tahun dan rotanlah mereka jika mereka meninggalkannya ketika umur 10 tahun. Sidang pendengar rahimakumullah, di antara tarbiyah yang ditekankan oleh Islam kepada anak-anak adalah mentarbiyah mereka untuk menunaikan salat sejak umur mereka 7 tahun agar jiwanya dapat didisiplinkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan-larangannya. Selaras dengan pepatah Melayu yang berbunyi, melentur buluh biarlah daripada rebungnya, yang bermaksud mendidik anak bermula semasa kecil kerana apabila besar hatinya akan menjadi keras dan sukar dididik. Dikiaskan juga salat di dalam hadis ini kepada ibadat-ibadat yang lain seperti ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ibu bapa hendaklah kreatif di dalam mendidik anak-anak mereka untuk berpuasa sejak umur mereka 7 tahun dengan cara menawarkan hadiah ataupun ganjaran kepada mereka dan menggunakan cara yang berbeza untuk mengalihkan pandangan anak-anak itu ketika mereka sedang letih ataupun sedang berlapar ketika berpuasa. Sidang pendengar rahimakumullah, sama-sama kita memperbaiki lagi tarbiyah kita kepada anak-anak dengan mendidik mereka dengan ibadat-ibadat seawal usia mereka 7 tahun. Semoga Ramadan ini akan bertambah gemilang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.